Pulau Bali merupakan salah satu tujuan utama pariwisata dunia. Tak hanya penduduk lokal, namun wisatawan asing pun mengagumi keindahan dari Pulau Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wafi. Saya adalah peserta yang mengikuti Lomba Brawijaya ISI Competition 2020 dari instansi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar Bali. Dalam kesempatan ini, kami akan memberikan gambaran mengenai ISI yang kami buat dengan judul Society 5.0 versi Bali dalam membangkitkan pariwisata di masa pandemi, yang berlandaskan tentunya dengan Trihita Karana, dengan harapan pariwisata Bali berjalan dengan selaras, serasi, dan harmonis dengan kebudayaan masyarakat Bali yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan dari agama Hindu. Cocok diterapkan pada sektor pariwisata yang sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Konsekuensi dari kondisi pandemi, industri pariwisata harus bisa bangkit kembali dengan memanfaatkan teknologi seperti virtual reality. Virtual reality merupakan teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh video melalui handphone dan teknologi penunjang lainnya. Society versi Bali adalah masyarakat yang berkemajuan, agama, adat, budaya, dan Trihita Karana. Kemajuan dan kebaruan apapun yang dihadapi masyarakat Bali, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang super canggih, merupakan sebuah alat semata untuk kemajuan peradaban manusia yang unggul dan tetap berpedoman pada agama, adat, budaya, dan Trihita Karana. Konsep Trihita Karana yang pertama yaitu konsep parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep yang kedua, konsep pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Konsep yang ketiga, konsep palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Penerapan Society 5.0 untuk kebangkitan pariwisata Bali harus tetap berlandaskan pada kearifan lokal dan memegang teguh konsep Hindu, yakni Trihita Karana. Trihita Karana menjadi falsafah hidup yang begitu tangguh bagi masyarakat Bali. Masing-masing hubungan yang tercipta memiliki pedoman hidup di sekelilingnya. Era 5.0, di mana manusia-manusia yang super kreatif harus tetap menjaga kearifan lokal. Sebab, betapapun pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, tetaplah yang menggerakkan serta yang mengendalikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah manusianya. Pengalaman virtual juga memungkinkan pelanggan untuk mencoba sebelum membeli. Dalam industri pariwisata, perusahaan travel memberikan kesempatan calon pelanggan pengalaman virtual dan mencoba beberapa atraksi yang menarik. Misalnya perusahaan memberikan pengalaman virtual seperti apa sensasi saat berada di pintu menuju surga yang berada di Pura Lempuyang, Kabupaten Karangasem, Bali. Atau mencoba masakan khas Bali dan juga
kesenian, dan budaya Bali. Dengan demikian, pelanggan dapat merencanakan dengan matang tujuan wisata mereka selama melakukan perjalanan. Saya, Iwan Arta Setiawan, sebagai wujud leverage antara Society 5.0 dan versi Bali dengan teknologi, tujuannya menjaga keberlangsungan pariwisata dan konsep serta nilai-nilai budaya seperti Trita Karana. Maka Society 5.0 memodelkan lingkungan cyber fisik baru, implementasi industri 4.0 dan 5.0 yang meningkatkan koneksi antara orang, benda, subjek, dan teknologi manusia di lingkungan dunia maya yang maju. Pengembangan konsep B2C dalam konten untuk mendorong penggunaan e-commerce pada sektor retail online dengan menggunakan teknologi digital dan internet untuk berkreasi saluran retail virtual dengan dasar keamanan, risiko, serta kemudahan dalam penggunaan teknologi. Dengan menggunakan video atau foto 360 derajat, teknologi virtual reality memungkinkannya dengan memberikan tur virtual yang seolah nyata sehingga pelanggan dapat melihat keindahan Pulau Bali. Hal ini sangat membantu wisatawan domestik maupun mancanegara. Secara virtual melalui YouTube pemerintahan Provinsi Bali, YouTube saat ini sudah mendukung konten video virtual reality 360 derajat. Hal ini dapat menjadi sarana promosi pariwisata Bali di tengah era new normal pasca pandemi COVID-19. Selain itu, dapat juga menambah income untuk YouTube pemerintahan Provinsi Bali. Pada ISE ini telah dikembangkan konsep Society 5.0 versi Bali dalam membangkitkan pariwisata di masa pandemi yang berlandaskan dengan Trita Karana. Karena alat pendukung yang digunakan adalah virtual reality, diharapkan dapat meningkatkan daya dukung pariwisata dengan mempromosikan keindahan dari Provinsi Bali, seperti kawasan pariwisata, makanan tradisional, dan juga keseniannya. Salah satunya untuk mewujudkan Bali sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan juga internasional. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.